Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumah Bibit. Oke ya guys, video kali ini saya mau mereview durian musangking asli Malaysia. Langsung dari pohonnya, ini baru jatuh. Buahnya ada sekitar 5. Ini jatuh satu karena sudah dimakan tupai. Sudah dimakan tupai, kita review rasanya gimana makan durian bekas tupai. Katanya kalau bekas tupai itu lebih nikmat. Oke. Di pasana, guys. Kayaknya di. Kayaknya durimu kok isi sana. Oke. Oke, mari kita buka. Sabar. Guys, ini karena baru jatuh ya, ininya masih keras tapi dalamnya sudah matang nih, dan saya tidak membawa pisau, jadi seadanya saja. Aduh. Ini rupanya kuning asli Malaysia ini yang dimakan tupai. Oke, mari kita cicipin. Bismillah. Gimana rasanya, Om? Mantap rasanya, itu manis-manis pahit. Karena ini baru jatuh, belum itu banget, masih apa ya, magel kalau bahasa Jawanya itu. Tapi ini teksturnya sangat mantap ini. Kita ambil satu, kalau aduh nggak bisa guys, keras banget. Ini, nah ini yang kena bijinya sangat kecil ya. Mantap. Oke. Untuk yang mau pesan bibit durian musangking, Oci, Mas Muar, Namlung atau anu Super Tembaga, hubungi nomor yang ada di deskripsi. Jangan lupa di-like, di-komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian dan lain-lain. Mantap. Ini. Ah, ini cipit aja tuh.